إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Bila kamu diberi salam dengan sesuatu salam, maka hendaklah kamu membalas salam itu dengan salam yang lebih baik, ataupun balaslah dengan salam seumpamanya. Jadi kita masih alhamdulillah masih di kesempatan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat taufik hidayah Allah taala di rahmat beri kita, Allah Ta'ala beri kekuatan, umur beri kita, itu tidak dapat lagi meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taulah syukur kita kepada Allah. Jadi kita tahu panggil anak darulah ini sabar bertabiah panggilan Paisyat, Paisyat untuk rezeki. Isteri dia ajak pergi tengok jalan, kata dia tak pernah lihat. Akhirnya pergi tengok balik, call win dari UN. Jadi nak kebanyakan masa ni, waktu yang umur yang Allah dah berikan kepada kita, panggil hanya sekali sahaja. Kalau kita tak tahu bila, maka sebab itulah betul-betul dia suruh untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita suruh mengamalkan segala sunnah Nabi ataupun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam ni kita masih duduk misbah buat salam ni. Misbah kita duduk di jalan berkaitan dengan misbah as-salam ni. Jadi Allah Ta'ala berfirman, jadi ini hak sesama makhluk ni. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَأَحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Bila kamu diberi salam dengan sesuatu salam, maka hendaklah kamu membalas salam itu dengan salam yang lebih baik ataupun membalas lebih lagi. Beri salam assalamualaikum, kita jawab lebih. Inilah yang diajar kepada kita supaya kita menghidupkan budaya iaitu beri salam. Ini adalah masuk dalam hak sesama makhluk. Dalam ayat Allah lain, firman Allah dalam surah An-Nur, ini dalam kitab ini dalam surah An-Nisa, "Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah." Apabila, maka apabila kamu masuk ke dalam mana-mana rumah, adalah kamu beri salam kepada siapa yang kamu hendak mohon kepada Allah, kepada memberi salam kepada yang ini siapa ya? Seperti kamu dengan memohon kepada Allah cara hidup yang berkat lagi baik. Jadi antara nak hidup berkat ialah kita amalkan beri salam. Begitu juga dia masuk dalam rumah, dia beri salam. Jadi keberkatan itu doa lah, kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri keberkat. Ini sebuah rumah kita, ini sebuah tempat-tempat itu. Ini disebut. Jadi bukan sebelum ini kita dah sebut di antara kesempurnaan salam diajar kita selepas beri salam tu, jangan cakap bagus kita boleh jabat tangan. Lepas tu barulah kita boleh cakap. Ini mula dengan salam disebut. Qala ma'ala rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'umum minal kita'in amin al-ba'am. Ini disebut diberitakan
Anas radhiyallahu anhu sendiri. Bila menemui anak-anak jalan, dia sering memberi salam merpah ni. Kata Anas, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ulama-ulama di Assalamualaikum masalah. Jadi kita mendoakan budak-budak tu menjadi baik. Untuk dia besar lagi menjadi orang yang baik. Kita ajar dengan beri salam tadi. Dan kita lagi bahawa bahawa suatu kali pernah Rasulullah SAW menulis sebuah masjid. Sejak dari situ ada banyak orang yang senang duduk ke Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangan beri salam. Kalau tak bunyi pun dia akan tangan sebuah beri salam tadi. Jadi akad tangan ni bukan saja lah, kadang melambangkan jawab salam jadi kita semayang sebuah akad tangan ataupun bunyi kuasi jadi itu jadi akad tangan tu penting. Jika seorang kamu sampai ke suatu majlis, maka tidak ada salam. Assalamualaikum, itu disebut kita sebutkan. Dan diberitakan juga bahawa kesempurnaan salam itu ialah dengan menjawab tangan. Jadi nak sempurna salam itu, dia bercakap berkaitan salam-salam. Jadi nak sempurna salam itu, apa dia? Itu kita berjawab tangan. Dan berkata Hasan, berjawab tangan itu adalah akan menambah kasih sayang. Jadi berjawab tangan itu dihaus. Diharuskan pula untuk menjual tangan. Ini sebab menghormati orang yang berilmu, menghormati orang tua dan sebagainya. Itu berbukanya. Dan menundukkan diri ketika berjabat salam adalah terlalu dalam agama setengah tersebut. Ini setengah negara Arab, setengah dipanggil secara sarafi dan sebagainya. Tidak benar. Dia tak boleh tunduk. Sebenarnya tak ada masalah benda ini. Kita tengok keadaan tu, keadaan setempat. Bila kita ada seorang nama Syekh, ya Allah sudah. Bila kita berkelah, kita nak salam ini tak bagi. Tidak bagi. Ada waktu pula dia bagi. Tapi yang kat tinggi sikit, dia tak bagi kita undur itu. Ada pun sebab tepatlah. Bagi penting dalam ilmu usul fiqh, huruf mebab peranan bagi suasana setempat. Jadi suasana setempat tu kalau kita tak ikut adalah menjadi fitnah. Jadi fitnah tu kena mengelak tu. Jadi masuk juga dalam huruf. Jadi ni sebuah tempat kita dalam masalah. Jadi kalau setengah orang nak pakai, jadi orang yang mau jadi menimbulkan fitnah. Jadi kita takut nisbah dipanggil kita keluar daripada nisbah kita lebih utama. Ini ada bahas dalam bab hukum iaitu bisalam sempurna dipanggil jawab mesej. Ada orang disebut salam cukup juga. Ada setengah orang kata tak, itu kena sempurna. Ada kata cukup salam. Ada kata nak keluar daripada bahasa filah pui salam assalamualaikum. Ada benda kata penjawab sebab penulisan dia hampir sama dengan khitab itu percakapan. Itu bahasa hanya dari sempat bahasa sebab itu. Jadi ini disebut dan tetapi berpelukan mencium bolehlah ketika kembali dari pelayaran. Jadi penting nisbah huruf. Sebab kalau orang Arab dia tengok di Mekah dan sebagainya kan, dia temu di belakang kita kalau buat gini nak buat pelik kan, dia bagi belakang dia punya bunyi gitu, bunyi ciuman tu lah. Kalau kita buat begitu, jadi huruf. Jadi kita ada cium tanah.
Nah, jadi kalau setengah orang paham ini sebuah keadaan dia belajar, kita perlu memahami betul-betul berkaitan ilmu keadaan itu. Nah, dia tak tahu kok. Kalau itu macam cium gitu, macam contoh. Tepat arah biasa. Lagi dia, di sini biasanya orang puan dia. Lagi awak lagi gitu. Tadi bunyi. Tapi sebuah dengan arah biasa. Tapi tepat dengan arah setengah tu. Ini sebuah silat. Ini sebuah belah-belah autonomo. Ada setengah tu yang sebuah rapi, maka cilat. Cilat ini biasa lah untuk tidak perlu pada pembahasan yang perlu bahas ialah macam mana orang yang derhaka kepada Allah itu, macam mana orang yang buat maksiat, macam mana orang yang tak pernah sembahyang patuh panjang, kerana menunjukkan penghormatan kepada seorang seorang alim pernah disebut dalam Al-Quran. Ibn Abbas sendiri pernah melakukan demikian itu ketika menyambut Zaid bin Thabit di cerbangan dan sebagainya. Ini pegangannya. Mungkin ini sebab orang itu lebih lain lagi. Dan bersabda Rasulullah SAW, lam yakumil rajul ar-rajul min majlisi thumma yajlisu fihi walakin tawassahu wa tafassahu wa kama qala. Janganlah seseorang kamu membangunkan seorang yang lain di tempat lu. Kemudian dia duduk tempat itu. Nah, tetapi janganlah kamu luaskan tempat bagi yang baru duduk. Janganlah pakailah yang ini ada pakailah. Jadi dia langsung sosok semata-mata dia nak duduk. Ini dibahas tengah tu pada perjumpaan. Ia dah bagi dia buat. Depan tu pernah tak? Di mana itu cenderung posisi tu lah, posisi lah, posisi lah. Tapi lagi depan, dia lah orang yang orang pertama. Mari dia buat sekali. Jadi tak kena. Walaupun ada setengah tak kena juga orang yang orang awal tu jauh kan. Ini ada sebab beritanya jelas sebab-sebab tentu. Jadi dalam bab salam, jadi ayat ni Ibang Ibu Ida Dakhar tu mengguyutan dalam pembahasan bahasa Arab kali ini. Jadi ayat dalam surah An-Nur dia mengingatkan kita bila kita masuk rumah sekali. Rumah sama ada rumah tu ada orang duduk ataupun tak ada, maka pilih salah. Kan? Bila tak ada orang, kita boleh rumah itu tak ada orang seorang. Pilih Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bisa. Kalau ada jawab nasih lah. Malam-malam ke ada orang adik orang kebalik kapung lah, kalau kita seorang ni contoh baik sebab kita bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau jawab adalah berjawab, kita pula mencari menteri hukum. Jadi kalau tak boleh pun jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibadillahi salim ambil hukum dia setengah sepuluhnya rupanya kalau kita tengok dalam bila kitab berbahasa salam panjang dan ini sekadar beri penjelasan cerita-cerita sikit. Jadi kita kait sikit lah. Dia berdua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadillah salim. Kalau tak ada orang dalam umum, jadi ucapan salam ini telah disyariatkan, tasyri'iyah. Mengumpulkan ucapan yang berkat, ucapan yang dikatakan menumbuhkan kasih sayang. Macam mana nak bagi kasih sayang tu comel, segor, bagi harta, bagi duit dan jenda, bagi semua pula jadi. Maka antaranya kena rujukan Assalamualaikum.
Dalam rumah tangga, isteri tidak akan bagi ya, bagi rumah, bagi duit, bagi ini, bagi macam tetap masa muka dan sebagainya. Contoh, maka bolehlah asalamualaikum dari pisah kerana dia menambahkan kata ulama, dia menambahkan kasih sayang dan cinta dia al-hukm. Lebih daripada lagi orangnya, lebih-lebih lagi disukai oleh orang yang mendengar, orang yang sedar. Bukan kata setengah orang Ibn Juzai al-Kalim, dia kata dalam kitab tafsir tidak terhad rumah ke masjid, masjid umur di mana-mana pun kita hidupkan salam sekalipun orang tak ada, bukan rumah kita tempat-tempat store kita ke, bukan tempat hilang kita, tempat kita simpang untuk pergi ke ni sebab pergi salam kerana di sana ada makhluk-makhluk Allah SWT dan ini perintah siapa saja. Kalau tak ada pergi salam kerana Nabi siapa itu berilah salam kepada Nabi SAW, para malaikat hambunya itu orang soleh di situ. Jadi di sana ada al-hukmu yu'ti, hukum memberi salam dan menjawab salam di sana. Jadi hukum ini jelas di situ ada perbahasan dalam kitab Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala disebut ibda'us salam, ibda'us salam sunnatun mu'akkadatun wa amal jawabus salam fahiyafadu bila ijma'. Di hukum memulakan salam itu adalah sunnah mu'akkad. Ini kita faham sunnah makat, sama itu untuk sunnah makat itu mana? Itu bawa wajib lah, wajib atas sekali dapat menunggu sunnah makat. Sunnah yang sama itu untuk cuma dia wajib je. Lepas tu barulah sunnah-sunnah lain. Jadi bisalah sunnah makat kata Imam Nawawi wal-amnul jawab, jawab dia wabu-wabu, ia adalah wabu, ataupun wajib bila ijma' dengan sepakat. Baikkan assalamu ala wahid berjawab berdu'ai fi haqqi, baikkan assalam sekiranya memberi salam, salam pada seorang lain, maka kedua itu menjadi wajib berdu'ai. Contoh kita temu sama kita, maka jawab tadi wajib. Baikkan ala jam'u sama, kalaulah kita tadi Imam Nawawi, kalaulah kita bertemu jam, yang ini ramah lah, kita seorang bertemu sama assalamualaikum, itu disalamkan, itu disebut baikkan ala jam'u fardhu kifayah. Ia fardhu kifayah, fardhu kifayah ni cukup lah kalau buat solat tu lepas contoh sembahyang jenazah, kalau orang dia sembahyang dah cukup lah tapi kalau tak tahu terus sebab dia akan pun tapi dia jadi kalau akan pergi pergi sembahyang ni kok sebab apa? Sebab akan datang kita situ kok kan. Jadi terpaksa anda tengok ni di sini ada hukum sunnah mu'akkad wajib, waktu di sana juga ada fardhu kifayah. Jadi cukuplah bila kita bersalam dalam ramah tu kita kata bawa bahasa hati mula waktu hati ramah tadi bawa suara dulu lepak luar ramah kan, saya mari nak masuk kaki tu situ saya kata lah, saya kata assalamualaikum, seorang jawab Allah kuasa dulu dan kali ngajuk di masjid di surat contoh lah tak perlu, cukup lah kalau ada orang salam seorang, cukup lepas lah kalau lebih payah itu yang juga dikata Imam Syafi'i fa'idha ajabah wahidu minhum ajza'ankum, cukup diberi salam cukup, itu kalau lebih payah
Jika soal jawab sudah cukup kata. Dan puasa qada kharaj, kharaj main gugur dah kewajipan jawab tadi. Dan kalau dikatakan fa'ida wa in ka ajabu wa in ajabu kulluhum kan kulluhum mu'ajjil fardhi sawab. Katakan misalnya tak ada jawab seorang, maka dosa semualah hak di situ kan? Sebab tak jawab salah kan? Sebab tu lah orang yang dengar kena mudah dia nak buat dosa sebab tak jawab salah kalau ada seorang wakil tu yang wakil salah dan untuk mana lepas itu lepas jika dia jawab seorang pun jawab situ maka ia semua akan berdosa. Ini kita tak boleh sebab dah jawab salam dulu. Ada misalnya dipanggil kitabah ni panggil apa tu penulisan ni penulisan ni sebab orang mesej misalam salam kan S-E-L-E-N salam dia mari kita contoh ada orang tu boleh Assalamualaikum boleh mari kita kerja contoh boleh perlu kita kerja ini disana kumpulan bahan senang kecil je mesej pun contoh dia begitu di sini perbahasan panjang suatu lapas salam itu dia. Adakah lapas salam itu terdapat mesej ke ibu salam salam gitu ataupun ibu assalam assalam ispo ejaan i eski gekah gitu lah di sana berbeza pendapat ulama lafaz ibangi iksor pendek apa dalam kita ispo dalam kita syiah kepada Allah ini disebut iaitu misalnya mengapa assalam sebagai orang yang tidak benar seperti Abu Hassan Al-A'rawi disebut dalam Asia dia tidak boleh dengar apa assalam ketika misalam ada setengah menegaknya setengah menegaknya tak ada masalah misalnya sebab dia kata isbah Nabi Ibrahim AS ketika menjawab salam kepada mereka dia jawab ke Assalamualaikum jawab mereka itu kata kamu sejahtera begitu juga ibu ini tak ada masalah maknanya salam S.A. salam ataupun Assalamualaikum dia macam mana jadi di sini kita nak sedap kita beri salam Assalamualaikum maka itu lebih baik sebab ia keluar daripada khilaf baru paham berpaham gini kita pula buruk selalu dia panggil khurujil khilaf qawla dia jawab Assalamualaikum boleh jadi itu disebut ini panggil jawab salam ni bila uyitum ya teman-teman boleh kita baca ni bila hayatim wa ahyu bi ahsana minha awduha ni di berkaitan banyak ni sebuah salam tadi saya nak apa dia disebut Nabi SAW pernah bersabda dengan Aisyah radhiyallahu an ya Aisyah hada Jibril yaqra'u alayka salam wa qultu wa alayhi salam wa rahmatullah wa huwa yara ma la'ara wahai Aisyah, ini Jibril dia memberi salam untuk lalu saya menjawab wa alaihi salam wa rahmatullahi sebab itu jadi inilah misalnya pembahasan oleh para ulama bahkan disebut di sana pun dijawab ini ada dalam bab disebut hukum berkaitan orang yang memberi salam jadi kalau dia buat tiba-tiba tengok-tengok
bukan benda-benda yang mudah. Di sana juga ada pembahasan hukum jawab bagi berlainan keturunan, bukan berlainan jantinnya lah, laki puan. Tak bisa laki perempuan, assalamualaikum. Itu boleh, boleh timbul fitnah. Ada setengah tidak benar. Hanya yang ada kaitan kita jadi besar. Sebab takut jadi fitnah. Tapi Islam tak tegak. Tak sekuat itu. Dia ada penolongan. Kalau tidak menimbulkan fitnah, tak ada masalah. Biasa. Itu. Jangan pula tak jawab yang ada masalah lain. Kalau tak tengok fitnah, tak ada masalah. Ini saya ambil ini sebuah khurasah saja lah. Kami kesimpulan ni. Ada perisahan yang banyak, oh rasa gini, 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 begitu. Kita ambil, dipanggil ini sebuah kesimpulan. Dipanggil pendekkan itu, pendek supaya tidak jadi masalah. Jadi kita tengok sini, perbahasan yang panjang-panjang itu baru kita pisahkan anda lelaki perempuan yang asing. Bukan itu, hukum dia mubah, dipanggil harus, harus. Harus berkekalan ke? Hukum boleh ubah sekejap. Mungkin harus. Tiba-tiba ubah jadi haram. Sebab ada fitnah situ. Jawab salah lah. Jadi gas sampai ke bawah. Jadi hak ni lah bahaya. Maksudnya kalau ada timur hukum boleh beri salam berhubung orang ni pemuda orang ni sebagainya hak ada mahal ada kaitan-kaitan tak ada masalah lah. Tapi hak tak ada ni macam mana itu boleh tetapi jangan timbul fitnah. Kata orang aman dari fitnah, tidak timbul fitnah. Kalau timbul fitnah dia naik kerana setengah para ulama digunakan untuk maqasidah. Sebab perkara itu bukan kepada tujuan. Jadi tujuan asal boleh harus, tapi tujuan bermaksud nak niat-niat tu nak membawa ke haram, jadi haram. Itu sebuah keterangan ataupun sebuah dalam pembahasan usul. Itu disebut dalam. Jadi itulah berkaitan wisata. Misalnya banyak perbahasan para ulama yang membincangkan berita salam. Jadi apa kabarnya itu, jadi kita boleh faham. Berita salam ini bukan main-mainan lah, bukan mudah-mudah. Misalnya sunat mu'akkad, jawab dia wajib. Tak jawab dalam amal-amal dipanggil sunat fardhu kifayah, cukup soalan jawab. Dan dibahaskan orang duduk mengerti siapa yang perlu salam, orang sikit, orang banyak, orang mana perlu salam. Dua dengan muda kita tahu lah, dua dengan muda ni kita memang tak tahu lah, mestilah orang muda dulu. Tapi hak lain perbahasan ada di dalam perbahasan berkaitan kalau orang pergi salam yang di dalam tadi. Jadi kita jangan kata faham. Kita tak menghidupkan budaya kisalam, bagi kisalam lah. Kalau kita tak bertemu dengan seorang tu, kita bertemu dengan anak dia atau baris dia, apa salahnya kita kata kisalam? Benda tu pun memberi kesan juga. Itu kisalam. Kisalam dia, maksudnya aku mampu tak bertemu tu, kisalam balik. Padahalnya dia kena kata gini, kisalam ni, okay. Assalamualaikum. Kira salam. Kita boleh buat lagi kata kisalam. Assalamualaikum. Ia pula jawab waalaikumsalam. Orang-orang surat tau salam ni ke Okno gaya dia pun ia jawab waalaikumsalam. Kita tak nak pun dia tak faham. Jadi benda ni berlaku. Amalan kisalam ni pernah berlaku di zaman Nabi,
sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang sahabat subhanallah dia temu Nabi, temu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pesan supaya menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata anak dia, fa'ataituhu faqultu inna abi yuqri'uka salam faqala 'alayka wa 'ala abika salam. Aku pun datang menemui baginda, aku sampaikan inna abi sungguhnya bapakku yuqri'uka salam, menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Faqala, maka jawab Nabi, alaika untukmu wa ala abika salam, untuk bapakmu juga. Jadi kalau orang salam kita, hak perlu kita jawab, ucap dulu, kita sejahterakan orang yang sampai ke salam tu. Wajib ada dia pula wajib dia pergi salam. Kita jawab wa alaika wa alaikumussalam. Ke atas mundo dan ke atas hoknya aku tadi. Itu cara dia. Oh, salam. Oh, salam. 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 Jadi kita bertanya doa kepada orang yang bawa salam. Bawa dipanggil sejahtera. Jadi di sini lah yang menunjukkan bahawa Nabi SAW juga menjawab salam, menjawab kepada yang pernah memberi salam. Ada juga disebut disebut dalam bahasa lain bagaimana malaikat Jibril AS menitip dia ucap salam dari Nabi SAW kepada Aisyah. Kita baca tadi, malaikat Jibril beritahu ke Nabi, ya Rasulullah, melalui memiliki salam kepada Aisyah radhiyallahu anha, kerana Aisyah tidak dapat melihat Jibril kan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u alayka salam, raqtu alayhi wa alayhi. Tengok dia jawab, wa alayhi salam wa rahmatullah wa barakatuh ma la ara. So, Rasulullah SAW bersabda wahai Aisyah, Jibril yang menyampaikan salam tu. Lalu Aisyah kata, aku jawab lah, waalaikumsalam, Nabi melihat aku dah apa ya, dah dapat lihat Jibril. Jawab lah. Jadi ini Imam Ahmad dia ambil perbahasan. Jadi menjawab salam dengan apa mana? Alika waalaikumsalam, untuk kamu, orang yang buat ini dan untuknya orang yang salam kita dalam rahmat Allah. Ini dua-dua itu biar dulu dalam rahmat Allah SWT.